wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kenapa? Aduh, gimana? Tanya sepasanganku. Ini jabu-jabu ya, jabu-jabu. Hai, kembali lagi bersama kami di Jabu-Jabu. Kayak saya informasikan untuk pemirsa, kenapa saya partner dengan Ayu? Karena partner saya lagi ada kesibukan di Makassar, jadi ada orang sedikit. Jadi hari ini saya ditemani dengan Ayu. Ayu. Dan kali ini kami hadir di acara Grand Lonceng Hutan Bambu, Hutan Ekowisata. Pemirsa. Nah pemirsa, untuk kalian yang sering mencari tempat wisata ya. Mencari tempat wisata. Dia mau, kan itu wisata-wisata paling-paling itu sih permandian pantai. Nah, saya rekomendasi sih ke sini, ke hutan bambu di Kecamatan Alu, Desa Alu. Pulau Limandar, cuy. Pulau Limandar. Anti mainstream. Pokoknya Pulau Limandar itu hebat, jago. Terus tunggu dulu ya, gini. Sini tuh, kalian semua ya mendapatkan tiga spot. Pertama, kalian menikmati hutan bambu. Kedua, kalian bisa menikmati hening-hening sungai. Dan yang ketiga, kalian bisa menikmati indahnya pemandangan di pegunungan. Indahnya pemandangan banyak cewek. Di sini juga ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada seminar ekowisata tentang wisata hutan bambu. Yang kedua itu ada namanya lomba foto. Terus yang ketiga itu grand launchingnya, pembuka acara ini itu grand launchingnya langsung oleh Bapak Bupati Polman. Hebat kan? Karena Amang lagi sibuk di Makassar, jadi aku temenin ini. Tapi aku juga di sini terlibat sebagai kepanitiaan. Alhamdulillah dipercaya sebagai terlibat kepanitiaan. Terus lihat ya, aku tension. Ya, ekspresi kamu jika nanti kau tampil baru apa? Pas hujan ya. Ya bagaimana? Sambil baca puisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tuh ya, tunggu pokoknya ada kejutan spesial buat kamu. Ya, boberan dulu, boberan. Boberan ya. Kali ini di. Jangan dulu satu kali pi boberan lain, boberan. Agak-agak anu tuh. Ya kali ini bumerang asli. Diamlah. Hai, sekarang ini saya lagi ada di tepi sungai. Ini tuh tahun kemarin itu juga di sini ada kan festival Sungai Mandar. Nah di sini tuh view-nya tuh sangat dapat. Kenapa? Selain kita menikmati indahnya bambu, kita juga dapat melihat pemandangan pegunungan yang begitu cantik. Pokoknya di sini tuh kan
suka banget kalau rekomendasi buat untuk teman-teman yang suka cari tempat-tempat wisata yang bosannya cuma pantai-pantai aja, itu aja pantai, di pantai permandian ini saya rekomendasi ya buat kalian yang sering buat cari tempat wisata yang mau lebih wow. Nah, datanglah saja ke hutan bambu, yaitu di Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polimandar. Yaitu di sini kalian bisa menikmati 3 sensasi sekaligus. Kalian bisa menikmati wahan-wahan yang ada di hutan bambu, bisa menikmati bambu-bambu, hening-hening bambu. Kalian kalau sementara, sebetulnya kalian juga ingin mandi. Sini ada Sungai Mandar, inilah Sungai Mandar, yaitu festival di mana itu beberapa kali atau setiap tahunnya tidak ada festival Sungai Mandar. Nah, di sini lah tempatnya. Nah, kalian juga untuk yang penikmat gunung, kalian juga bisa dapat menikmati gunung-gunung di sini, apalagi kan gunung-gunungnya sangat cantik. Apa ya, kalau kemarin ya, dari kemarin itu ya, kalau saya ingat satu film yaitu Kerasakti. Kalian pasti pernah nonton kan ini ya. Inilah suasana-suasana gunung Kerasakti.